Bantuan tujuh ciri-ciri wanita bahagia. Sebelum tu saya nak tanya dulu, puan-puan kenal Lady Diana? Siapa sini peminat Lady Diana? Cuba angkat tangan. Tak berlaku Lady Diana ni yang mana? Pasimah? Dapat kat minat berlaku? Orang London tau, UK kan? Lady Diana ni buat apa kita minat ke dia? Comel doa. Ya? Comel gitu mo. Banyak ni kita kelantan ni. Ya, ustazah ni nak mengingatkan vocabulary ustazah juga. Sebab dia sangat cantik. Cantik tak Lady Diana? Cantik. Bayangkan paparazzi seramai wanita dewan ni, paparazzi. Ya, seramai wanita dewan ni paparazzi. Ambillah gambar Lady Diana, kok mana pun sisinya, comel tak? Comel. Tapi cuma ambil gambar kita dari tepi, dari atas, dari belakang, comel tak? Comel. Ingat ya, kalau nak ambil gambar kena lugu-lugu. Ha, kalau tepi tak comel dah. Ya, itu kita. Lady Diana comel sungguh. Tapi soalan ustazah, boleh tak dia membahagiakan suami dia? Suami dia mencintai dia sampai ke akhir hayat ke tidak? Suami dia beralih arah kepada siapa? Kata tadi minat Lady Diana. Dia minat kepada siapa? Kepada seorang makcik. Makcik nama apa? Camelia. Comel tak Camelia? Bukan tandingan dengan Lady Diana. Putra Charles kalau mari sini hari ni, tengok puan-puan ni, Camelia tolak tepi ambil orang sini. Pasal comel lagi pada Camelia. Cuma dia tak mari kata dah. Kalau kita fikir, takkanlah secantik itu tak boleh membahagiakan. Takkanlah secantik itu tak boleh memikat. Tapi sekarang tolong faham puan-puan, bukan gambaran luaran untuk jadi bahagia dan membahagiakan. Sebab itu ciri orang yang membahagiakan yang pertama ialah orang wanita muslimah yang kecenderungannya kepada akhirat bukan dunia. Itu ciri nombor satu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bukan ustazah buat-buat sendiri tu. Ya, ciri orang bahagia nombor satu, perhatiannya, fokusnya, kerja buatnya untuk kehidupan akhirat bukan dunia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong tanam dalam fikiran kita. Ustazah juga cakap dengan diri sendiri, kita kena selalu menyebut tuan-tuan, saya bukan warga negara sini. Saya bukan warga negara dunia. Kita bukan pemegang pasport dunia. Kita bukan dihidupkan untuk dunia, dari dunia, kerana dunia. Tidak. Kita adalah warga akhirat. Kena ingat selalu, kat dunia ni kita adalah warga asing. Sebab kita bukan orang sini. Kita orang akhirat. Cuba puan-puan tengok macam mana warga asing. Warga asing ni dia ada psikologi dia sendiri. Kalau kita rasa kita warga asing, ada psikologi dia sendiri. Tengok warga asing kat negara kita. Orang Nepal, orang Bangladesh, orang Indonesia, yang kita panggil sebagai warga asing. Hidup mereka mewah tak puan-puan? Tak. Tapi mereka ada duit kan? Ada. Apakah bila mereka kerja dapatkan duit, tiba-tiba dia buat rumah 8 tingkat dekat Kota Baru Kelantan? Padahal keluarga dia dekat Indonesia. Itu tidak bijak. Dia simpan duit dia sebab dia kata dia bukan orang sini. Kalau dia nak buat rumah tinggi ke rumah mewah kan, dia buat dekat Indonesia lah. Sebab dia bukan orang sini. Kalau dia pakai baju pun, dia pakai baju sederhana sajalah. Sebab dia tak terasa nikmatnya untuk menggayakan, jadi orang yang bergaya di negara yang bukan negara dia.
Sebab tu kita tengok warga asing suka pakai baju subsidi. Belakang gambar dashing. Pernah tengok? Baju subsidi. Kadang-kadang baju, tengoklah cuma warga asing tak kata, lambang lain lah. Kalau tempat ustazah denu, warga asing lah gambar dashing. Tak pun rukun tetangga. Tak pun rumah hijau, tak tahu siapa bagi dia. Ya? Dia takkan menikmati seronok berada dekat negara ni. Begitulah kita puan-puan, warga asing di dunia. Kita adalah warga akhirat.